Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Galaxy Channel. Hari ini Rabu, per 27 April. Jadi sudah masuk hari keberapa ya? Sempat tadi jalan-jalan, keliling-keliling cari bahan kue. Nah, tadinya yang kita sudah pulang, lalu menyempatkan ini. Lihat-lihat di jalan, kok ada pembagian-pembagian takjil. Nah, kita dengan para pasukan kucil ini akan coba lagi sekedar iseng-iseng sambil berburu takjil, kalau masih ada ya, di tempat-tempat strategis. Biasanya pada saat-saat ini yang bisa membagikan takjil itu adalah beberapa kantor-kantor institusi pemerintah maupun juga perusahaan-perusahaan besar yang awal-awal di tengah Ramadan kemarin kita sudah coba cari, ternyata nggak ada. Ternyata ada indikasi belakangan ini menjelang momen akhir Ramadan, ajang-ajang pembagian takjil ini begitu gencar. Jadi kita akan coba keluar dengan Atar si kecil dan yang kedua itu. Nah, Jihan. Temu di jalan ya. Vlogging, moto vlog ringkas di jalan-jalan. Oke, mulai keluar dari Kampung Melayu. Jadi ini skenarionya kita akan coba muter-muter ke tempat yang sudah ada di kelas kebagiannya ya. Baru kita akan coba melewati jalur-jalur lingkar berikutnya. Ini perjalanan dimulai. Sip. Mana kelihatan kota-kotanya. Oke, ya. Oke, jalannya cukup panas karena ini sedang terjadi pengaspalan juga. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu alur. Tadi ya. Oke, dan ini sebagian jalan Langko dekat kantor gubernur ya. Jadi di sini juga rumah sakit lama. Nah, ini yang baru kita liput ya. Padahal ini sudah cukup lama jadi. Tugu 0 km Kota Mataram diresmikan oleh Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana. Nah, ini seperti ini bentuknya. Tumben ke sini ya, Tar. Nggak kelihatan dong kalau begitu. Jangan berdiri, diam-diam, minggir dulu. Itu tulisannya itu apa aja itu, lihat. Mataram 0 km. Bawahnya ini loh, Tar. Itu kalau ke Cakra 2 kilo. Ini keampenan berapa ini, lihat. AMP itu. 4. Hah? 4 kilo ya? Oke, okay, jadi ini posisi 0 km. Tepatnya di depan kantor Komando Resort Militer atau Korem Wirabakti, Komando Distrik Militer 1606 Kota Mataram ya. Jadi memang ini adalah jalur lintas utama yang merupakan bagian dari beberapa kantor-kantor instansi pemerintah. Nah, kalau di belakang kita ini persis di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, cuman sekarang sudah pindah ke Kota Mataram atau provinsi, mungkin provinsi ya. Nah, adapun di Tugu 0 km ini sendiri, dulu sekitar tahun 90-an, tepat di tonggokan batu palnya ini. Ini adalah tempat satu siapa ya, ada inak siapa waktu itu, penjual sate sisu atau apa itu ya, keong, seperti keong emas itu ya, cuman yang dibuat sate, bumbu khas pedas yang kita bisa dapatkan secara harga berapa waktu itu ya, cukup dengan 3.000 sudah dapat lontong maupun juga beberapa urapnya. Dan bisa dilihat lintas lalu lintasnya juga cukup padat sore ini. Kebanyakan sih orang sudah mulai berburu barang-barang untuk
apa ya, persiapan menyambut Lebaran. Jadi pada belanja di beberapa toko-toko besar. Lanjut ya, kita akan liput juga nanti. Sudah kelihatan. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Usai sedikit rehat di Jalan Banteng, Rumah Misan. Sekarang kita melanjutkan putar-putar kota hingga pulang sampai rumah. Sudah habis melaksanakan sholat asar, jadi kita lihat-lihat kota juga yuk. Siapa tahu ketemu berburu takjil gratis lagi. Yuk. Oke, jalan-jalan lintas apa ini? Kita ke arah Cakra dulu, Cakranegara. Ini Mataram Mall ini. Tuh sudah bisa dilihat macetnya sudah mulai kelihatan di sini. Ini Mataram Mall ini. Cakranegara, kita sudah melewati pusat-pusat perbelanjaan, cukup ramai. Sementara takjil gratis belum juga nongol. Nah, ini pasar Cakra, biasanya di hot, ini di hot bank depan ini ada. Coba kita lihat sengaja ke jalur pinggir kiri. Pak Bro, kita sulit mau dapat jalur tengah kota, jadi harus lewat putaran pinggir-pinggir, lewat pinggiran kotanya dulu. Itu pun juga macet ya peluangnya. Makin dulu. Apa ini? Udah. Oke, kita hampir jalur lingkar sampai di pinggir-pinggir sini, hampirnya tiba di jalur Mapak ya. Nanti tembusan Penang. Kemacetan juga masih kelihatan padat merayap. Aduh. Rame. Takjil terakhir. Kam aja dah. Ya? Ini loh. Nanti jangan tahan. Oke, dalam perjalanannya ternyata tidak ada lagi takjil. Entah karena sudah terlalu sore atau memang tidak ada takjil. Jadi harus diterima dengan lapang dada. Tidak boleh marah. Ketemu lagi ya nanti di perjalanan berikutnya sama vlog yang lain. Salam. Nah teman-teman, kita sudah melakukan sekedar moto vlog keliling-keliling kemana-mana. Ternyata takjil gratisnya itu justru nggak didapat. Malah sementara di dalam perjalanan tadi si Atar sempat teriak-teriak katanya menemukan takjil, padahal itu orang jualan takjil. Jadi kita memang belum rezeki, anak solehnya belum ada. Padahal tadi sebelum pada asar, pada setelah sholat asar tadi, duhur, kita sempat keliling-keliling cari bahan makanan. Nah kebetulan keliling, pulangnya itu secara tidak sengaja mampir lewat di jalur apa itu tadi, kantor PDAM. Nah di sana baru kita ketemu pembagian takjil yang cukup mengherankan, karena memang tidak dilakukan menjelang jam-jam berbuka, misalnya jam 5 atau setengah 6 seperti itu. Nah ini kok lebih awal dibagikan, jadi berupa es seperti ini, es kelapa, terus ada apanya ini ya, hitam-hitam telur kodoknya ini, termasuk dengan sedikit camilan berupa
apa ini? Apa ini namanya sih? Kurma. Berapa potong? Nah, tadinya dari sana itu tadi kita sempat mau balik lagi ke PDAM untuk sekedar buat vlog ya. Ternyata memang keburu sudah kehabisan. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Apapun itu memang kalau direncanakan justru nggak ada. Sementara kalau nggak sengaja kita menemukan momen itu. Ya itulah keindahannya. Nah, sebentar lagi ini momen azan, jadi kita akan segera berbuka dengan sukan ri rumah semua. Semoga ibadah puasa kalian juga berjalan dengan lancar bersama keluarga terdekat masing-masing dan selamat berbuka. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, oh ya, sekalian lupa ucapin selamat berbuka ya. Kita makan dengan yang manis. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurma dulu. Baru kita jajal esnya. Sebuah takjil yang tak sengaja. Sekarang kita puasa.